Gimana? Sebentar Ustaz. Yakulu badrun as-sukariyat. Nah, mumtaz, mumtaz. Ya. Ya kulu badr as-sukariyat. Baik. Kemudian rakmus sani. Ibu Asnita. Nah, Ustaz. Ya, bima yas'uru badr. Yashuru badrun bi alamin syadidin fi asnaihi asnani asnanihi. Muntas, muntas asnanihi. Ya, fi asnanihi, muntas. Santi. Aku salis ibu Erlida. Nah, Ustaz. Aina badr. Badr fi mustasfa. Muntas. Huwa fil mustashfa. Huwa fil mustashfa. Huwa fi mustasfa. Baik. Rabi. Ini kok kesini nomor 4 nih. Ya, rakun rabi. Eh, ini gimana sih? Oh, salah ini. Baik. Ya, nomor 4 yang ini. Ya, mada yaf'alu tabibul asnan. Ibu Ifa. Ibu Ifa ada? Baik, Ibu Ifa, Ibu Hilma. Ibu Hilma. Ya, Ustaz. Nah. Mada yaf'alu tabibu asnan. Apa artinya? Apakah yang dikerjakan dokter itu, dokter gigi itu? Ya, apa yang dikerjakan dokter gigi? Jawabannya apa? Ngapain itu? Hah? Ngapain? Mengobati gigi. Memeriksa, memeriksa. Oh, memeriksa. Ya. Apa memeriksa bahasa Arabnya? Nggak tahu. Apa Ustaz? Fahasol. Ya. Ibu, ibu kemarin enggak, minggu lalu enggak hadir. Enggak hadir Ustaz. Ya, ya enggak apa-apa. Ya, fahasol. 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 Fahasol, ya fahasol. Dicatat, ditulis. Memeriksa. Ya, memeriksa. Ya, fahasu. Fahasu. Berarti apa? Mada yaf'alu tabibul asnan. Memeriksa giginya badr. Tabibu asnan fahasu badr. Giginya, giginya badr gimana? Giginya badrun. Bahasa Arab. Ya, giginya badrun bahasa Arabnya gimana? Fahasa badrun. Giginya badr. Giginya badr bahasa Arabnya apa? Asnani gitu. Asnani ya. Gigi ya. Ya, giginya badr. Jadi asnani badr. Nah, coba dokter gigi memeriksa giginya badar. Gimana lengkapnya? Ya, bahasa Arabnya gimana? Tobibu. Tobibu asnani. Mutas memeriksa. Fahasol badar. Giginya badar. Tobibu. 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 Fahaso giginya badar. Asnani badar gitu. Nah, mutas, Mas Santi. Yeah. Ya. Ya. Tabibul asnan atau tabibul asnan yafhasu asnan asnana badrin. Yafhasu asnana badrin. Ya. Ya. Yafhasu asnana badrin. Mutas, Mas Santi. Nah, Ibu Eva ada? Nah, Ustaz. Nah, nomor 5. Aina badrun al-an? An. Badrun al-ana fi suaidali.
Naam, saidaliyah. Naam, saidaliyah. Ya, bukan saidaliyah. Ya, saidali. Saidaliyah. Saidali itu kan fakultas saidali. Ya, bukan saidali. Kan. Baik, jadi huwa fis saidaliyah. Iya. Naam, terakhir Ibu Nenden. Kaifa Badrun al-an? Badru yas'uru bi khair Ustaz. Baik, mentas. Ya. Huwa yas'uru bi khair atau huwa salimun al-an atau huwa bi khairin al-an. Huwa bi khairin atau huwa salim atau itu bisa yas'uru bi khairin. Al-an walhamdulillah. Ya, walhamdulillah. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, lanjutkan tadribur rab tadribus sadis. Abbir anis suwar musta'inan bil kalimat kama fil misalnya. Ceritakanlah tentang gambar dengan meminta pertolongan, minta bantuan dengan kata-kata di bawahnya ya, seperti pada contoh taib Khalidun. Di sini ada kata-kata Khalid dan anfu anfihi. Khalid dan anfihi. Dibuat kalimat sebagaimana pada contoh sya'ara Khalidun bi alamin syadidin fi anfihi. Khalid merasakan sakit yang sangat di hidungnya. Fadhahaba ila al-mustashfa dan pergi ke mustashfa atau rumah sakit. Waqabala at-tabib dan bertemu dengan dokter. Fahasahu at-tabib. Kemudian dokter memeriksanya. Alhamdulillah wa bi khairin. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dia sekarang baik-baik saja. Baik. Nah, Ibu Nur Cahya. Nakul awal. Ibu Nur Cahya. Ibu Sophia. Nah, Ustaz. Sya'ara sa'idun bi'alamin syadidin fi udunihi. Fadhahaba ilal mustashfa wa qabala at-tabib fa hasahu at-tabib alhamdulillah huwa bi khair. Mentas. Baik. Ibu Ratna nomor 2. Naam Ustaz. Sya'ara farisun bi alamin syadidin fi ra'sihi. Fa zahaba ila al-mustashfa wa qabala at-tabiba fa hasahu at-tabibu. Alhamdulillah huwa bi khairin. Baik, atas Ibu Hilma nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor 3 ya, Ustaz. Ya, nomor 3. Hisamun bi alamin syadidin fi sadrihi fa zahaba ilal mustasfa wa qabala tabiba fahasahu tabibu alhamdulillah wa bi khairin. Coba diartikan Ibu Hima. Hisam apa ini sya'ara merasa ya, merasakan merasakan bisa merasakan sakit yang keras gitu ya, tadi sakit yang keras di dadanya ya ini. Kemudian kemudian dia pergi ke rumah sakit ini. Terus dan bertemu dengan dokter. Entas. Kemudian? Kemudian dokter memeriksanya dan alhamdulillah dia sekarang baik-baik saja. Baik, entas. Nah, sya'ara merasakan. Sya'ara merasa. Nah, nomor 4, Ibu
Ibu Erlida. Naam Ustaz. Ya. Nomor 4. Naam Ustaz. Asy'ara Hasyimun bi alamin syadidin fi asnanihi. Fadhahaba ilal mustashfa wa qabala at-tabiba fa hasafu at-tabibu alhamdulillah wa bi khair. Entas. Sampai. Nah, ya jadi udunihi telinganya, roksuhu, roksihi kepala, seperti dada, asnan, gigi. Dan ada pertanyaan? Bi alamin itu apa Ustaz? Bi alamin. Sakit, sakit. Sadidin. Alam sakit. Sadidin sangat, sangat atau keras itu boleh tadi. Oh, sangat. Sakit yang sangat. Sakit yang sangat. Nah, baik. Kita lanjutkan ya. Baik. Ada pertanyaan sebelumnya? Sudah ada? Baik. Al-Qira'ah wal-Kitabah. Tadribul awal. Sil bayna ibarah wal-hiwar al-munasib. Sambungkanlah antara takbir-takbir, ibarat-ibarat, dan kosakata dan percakapan yang cocok. Wal-hiwar al-munasib. Dan percakapan yang cocok. Dan ada di kanan ada paragraf. Di kiri ada percakapannya. Sekali. Semoga terlihat. Nah. Ibu Latifah nomor 1. Nah, Ustaz. Zahaba solihun ilal mustashfa huwa yash'uru bi alamin syadidin fi asnanihi. Ya, diartikan dulu. Diartikan ya. Solih berangkat ke rumah sakit. Dia merasakan sakit sekali di giginya. Ya, yang mana percakapannya? Yang asnani, ya. Entah. Yang mbak. Mbak, baik, entas. Dibaca, diterjemahkan juga. Lima da dahabda ilal mustasfa. Kenapa engkau datang ke rumah sakit? Limuko balati tobi bil asnani. Saya berkunjung ke dokter gigi. Limada, kenapa? Ash'uru bi'ala min sadidin fi asnanihi. Saya merasakan sakit kepali, sakit sekali di gigi saya. Ya, sakit sekali di asnani, di gigi saya. Entas. Gigi saya, ya. Boleh pertan. Ya. Karena terlalu semangat. Iya, terlalu semangat. Baik, nomor 2, Ibu Asnita. Naam Ustaz. Badrun yuqabilu tabibal anfi wal udhuni wal hanjarati. Huwa yash'uru bi alamin syadidin fi udhunihi. Jawab Jim Ustaz. Ya, diterjemahkan dulu. Iya. Badar menemui dokter hidung, telinga, tenggorokan. Dia merasakan sakit yang sangat di telinganya. Jawab Jim, Ustaz. Ya, dibaca, diartikan. Oh. Ila aina tadhabu? Hendak kemana kamu pergi? Adhabu ila tobi bil anfi wal uzuni. Saya pergi ke dokter dokter hidung dan telinga. Untuk apa? Saya merasa ashuru bi alamin syadidin fil udhuni. Saya merasakan yang sangat di telinga saya. Baik, entas. Salis, Ibu Enda. Naam Ustaz. Badrun qalbuhu salim wa indahu irtifa'un qalilun fid-dhaghti was-sukari. Badrun jantungnya aman ya, selamat. Sehat. Sehat ya, sehat. Wa indahu irtifa'u apa ya? Apa? Dan dia harus meninggalkan ya? Irtifa'. Naik. Ya, kenaikan. Kenaikan. Oh, dan dia mengalami kenaik sedikit kenaikan di tekanan
darahnya, wasukari dan gulanya ya? Ya, gula darah. Gula darahnya. Jawabannya yang mana? Alif. Ya, dibaca. Madza qala tabib? Apa yang dokter katakan? Qala, dokter mengatakan al-qalbu salimun walhamdulillah. Jantungku sehat alhamdulillah. Wa hunaka irtifa'un qalilun. Di sana ada sedikit kenaikan tekanan fi dhauti wasukari, tekanan darah dan gula darah. Entas, taib. Terakhir Ibu Ifa. Naam, Ustaz. Nomor 4. Mubadrin mumarosatat mumarosata riyadhah watanawulal fawakih wal hadrawat. Dal. Diartikan dulu. Dokter meminta Badar untuk berlatih olahraga dan membiasakan olahraga. Untuk membiasakan olahraga dan makan atau sarap. Makan atau mengkonsumsi. Makan atau mengkonsumsi. Mengkonsumsi dan mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-mayur. Kaifa zahabta ilal mustashfa? Bagaimana engkau pergi ke rumah sakit? Bil is'ab, dengan ambulan. Bima nasahaka tabib? Apa yang dinasehatkan dokter kepadamu? Nasohani bitanawulil fawakih wa mumarasati riyadhah. Dia menasehatiku untuk mengkonsumsi buah-buahan dan membiasakan olahraga. Baik, mentas. Nah, di sini ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjut. Baik. Baik, tadi bisa ini ikra innas summa ajib bi na'am au bila. Bacalah teks di bawah ini. Kemudian jawablah dengan iya, na'am, atau tidak. Baik, dibaca sampai garis biru. Diartikan Ibu Nenden. Tagoiba Umar wa ukhtuhu Fatimah andirosati haza usbu. Umar sya'ara bisudu isyadin wa'alamin. Hobi sudah ini jadi pengalaman fil asnanihi yauma, sampai yang beri Ustaz ya. Yauma sabti zahaba ila tabibil asnani sobaha yaumil jumu'ah darajatu hararatihi murtafi'ah fahasot tabib asnanahu wa nasahahu birroha wa bi tanawulid dawai ba'da yaumin dhahaba umaru ila madrasah. Ayo diartikan. Tagoibu Umar. Umar dan saudara perempuannya Fatimah tidak hadir dalam pelajaran dalam satu pekan, benar nggak Ustaz? Ya, pekan ini. Ya, pekan ini. Umar merasakan sakit yang sangat. Sudah apa? Sudah sakit kepala. Sakit kepala. Sakit kepala. Dan merasakan sakit pada giginya. Seharian. Yo Mas Sabti. Pada hari Sabtu sakit gigi. Dahaba datang ke dokter gigi subuh pagi. Yaumil dan hari Jumat. Darojatu panasnya. Panasnya.
Darajati hararati murtafi'ah. Ya murtafi'ah. Panas, tadi kan derajat panas. Murtafi'ah. Murtafi'ah. Lupa lagi Ustaz. Ya diingat kalau lupa. Meningkat. Lupa ya, jangan dilupakan sih. Oh iya ya. Ya murtafi'ah. Apa? Meningkat. Ya Ustaz. Ya meningkat. Oh ya, sakit yang sangat panas meningkat. Bukan, bukan. Oh, bukan, bukan. Derajat panasnya. Derajat panasnya meningkat. Ya terus tadi teh oh iya. Fahasot tabib asnanahu wa naso. Kata dokter ya. Kata dokter. Sakit gigi. Ini dulu ini. Fahasot tabib asnanahu. Apa artinya? Artinya nasohatu itu tuh ketetapan dok bukan ketetapan memeriksa. Oh, dokter memeriksa, dokter gigi memeriksa giginya dan mensendirinya birroha birrohma birroha wanasohahu birroha apa artinya nasoha nasoha memberi nasihat birroha apa roha roha istiroha istirahat oh, istiroha istiroha ya istiroha istirahat wabitan bi wabitana wulida wa ya Ustaz. Apa yang wulid dawa? Minum obat. Minum obat. Iya ya. Setelah hari. Iya. Sahabat datang Umar ke sekolah. Ya pas. Ya. Makanya aku baik ya dicatat ibu. Siapa tadi ibu Denden ya. Tadi. Murtafi'ah ya meningkat. Murtafi'ah meningkat. Fahasa memeriksa ya tanawulit tanawul arrahah istirahat tanawul mengkonsumsi ya ba'da yaumin berdasarkan harinya dan lain-lain. Nah jadi ya jadi di bagian ikra wa qiraah wa kitab ini jadi kita belajar membaca dan mengartikan ya yang enak ya. Saya yakin saya Pak pasti ibu tahu sudah paham ya maksudnya. Ibu pintar-pintar insyaallah. Amin. Insyaallah sudah paham lah. Paham artinya apa, ininya maksudnya apa. Cuma kan menerjemahkan dengan enak itu enak didengar. Itu kan butuh latihan. Dan kita paham tapi enggak bisa pilih kata yang enak. Kata yang sesuai. Jadi ini kita latihan menerjemahkan dengan kata-kata yang enak didengar atau di sesuai ya, yang cocok, yang enak. Jadi, seperti watana wulid dawa, misalnya makan obat kan obat nggak dimakan, obat ya dikonsumsi. Mana ada orang makan obat? Makan obat sama ayam, ya ayam geprek. Ya, jadi ya itu apa namanya menerjemahkan dengan enak. Ba'da yaumin ya. Setelah hari dan setelah hari. Ya keesokan harinya, keesokan harinya. Seperti apa lagi? Ya seperti ini. Derajat hararatihi murtafi'ah. Derajat suhunya ya, meningkat. Baik. Tapi lanjutkan Ibu Nur Cahya ada? Ibu Nur Cahya. Nah, dilanjutkan. Fatimatu sa'arat bisudain sadidin aidon.
dan Fatima juga merasakan sakit yang sangat di kepala, ya Ustaz. Sakit kepala yang sangat juga. Ya. War tofaat daroja tuh haro rotiha dan meningkat derajat panasnya. Sahabat ma'a walidiha ila tobi batil kolbi dan pergi dengan saudaranya orang tuanya ke rumah sakit ke dokter hati jantung ya. Ke dokter jantung dokter jantung. Nah, ya, bisa jadi. Pahasab qalbaha wa sadraha. Maka memeriksanya kolbunya, hatinya. Jantungnya. Dan kepalanya. Jantungnya dan kepalanya. Sadr. Sadr, sadrun. Bukan kepala, Ustaz. Dada. Kepala apa? Dan kepala apa besar? Kepala tadi. Sudah. Sudah. Kepala. Rasul. Ya, Rasul. Ya. Ya, wa fahasat qalbahu wa sadruha. Qalbaha wa sadruha artinya? Dan maka diperiksa kolbunya, hatinya dan dadanya. Jantungnya. Jantungnya dan dadanya. Wakasab dokto dogto dokto apa tekanan. Kosat naik turun mengukur. Dan mengukur tekanannya. Kolbuha salimun. Hatinya, jantungnya baik. Walhamdulillah. Sudah. Nah, yang lain. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu Arjah, ya. Umtas, Asanti. Nah, dilanjutkan, Ibu Sophia. Namaste. Hunaka? Dari Hunaka ya? Iya. Hunaka irtifa'un bisukari. Irtifa'un? Hunaka irtifa'un bisukari. Sekarang tekanannya, gula darahnya meningkat gitu Ustaz. Di sana? Di sana. Terdapat atau interdapat? Di sana terdapat. Nggak, arti letter lock-nya Hunaka kan di sana, tapi di sana enggak pas. Bisa diartikan terdapat Hunaka itu bisa diartikan terdapat irtifa'un fi syukari. Terdapat irtifa'un. Ya, apa irtifa'un fi syukari? Ibu irtifa'un peningkatan gula darah. Ya, peningkatan gula darah. Terdapat peningkatan gula darah wasababun dalika ziyadatul wazan. Sebabnya karena berat badan. Ya, pertambahan berat badan. Sebabnya karena pertambahan berat badan. Tolabat minhat tobibu tarokas sukariat. Tarka. Tolabat minhat tobibu tarokas sukariat. Tobi batu tarokas sukariat. Dokter memintanya untuk meninggalkan gula-gula, makanan manis. Ya, kemudian. Watana wula
wa tanawulal hadrawat wal fawakih, dan mengonsumsi sayuran dan buah-buahan. Wa nasohat ha birrohati arba'ata ayam, dan menasihatinya untuk istirahat 4 hari. Putus. Nah, baik, jadi ya, jadi sekali lagi menerjemahkan itu tidak harus plek, harus plek dengan susunan katanya ya, karena kan susunan kata di bahasa Arab dan susunan kata di bahasa Indonesia berbeda. Kalau bahasa Indonesia kan SBOK ya. Objek, predikat, objek, keterangan. Kalau di bahasa Arab kan kadang fiilnya dulu, ya kadang keterangannya dulu, kadang waktunya dulu, kadang jar majrurnya dulu. Ya, jadi tidak apa-apa kalau terjemahkan, ya tidak sesuai teks. Seperti ya seperti ini kan, tolabat minha tabibu terkasuariat. Ya, kalau diartikan sesuai kan, meminta darinya dokter. Ya, dokternya dimajukan. Dokter meminta darinya terkes pada. Tidak ada untuk di sini. Tapi ditambah untuk, biar nyambung. Untuk meninggalkan yang manis-manis. Ya, memang perlu latihan. Memang perlu, saya biasakan seperti itu mulai sekarang, soalnya mau naik ke buku 2 ya, jilid 2 teksnya panjang-panjang, tidak pendek-pendek lagi seperti ini, kayak buku cerita yang tek 2, apalagi tek jilid 3. Nah, baik, rakmul awal sya'ara Umaru wa Fatimatu bisuda sahih au khata Ibu Ratna. Naam Ustaz, sa'aro Umaru wa Fatimatu bisuda'in. Sahih Ustaz. Entas. Naam, sahih. Baik, nomor 2, Ibu Hilma. Ya Ustaz. Nomor 2 Ustaz. Dahaba Umaru ila tabibi yauma ahad. Khata Ustaz. Ya, apa yang benar? Yang benar yaumal jum'ah. Mitas yaumal jum'ah. Nah, nomor 3. Sobahu. Ya. Sobahu, sobaha yaumal jum'ah. Baik, nomor 3 Ibu Latifah. Nasahatu tabibu Umara birrahati arba'ata ayyam. Khata. Ya, otak. Berapa yang benar? Nasihat untuk Umar agar makan obat setiap hari dan istirahat. Ya, baik. Mutas. Baik, benar dijawab. Setelah, baik. Nomor empat, Ibu Asnita. Nah, Ustaz. Nasihat tabibatu Fatimata birrohati arba'ata ayam. Sahih, Ustaz. Nah, sahih. Taib nomor 5, Ibu Enda. Talabat at-tabibatu min Fatimata tarkad dirosah. Khoto. Ya, apa yang benar? Tarkad sukariyat. Baik. Nomor 6, Ibu Ifa.
Ba'di ayyami dhahabat Fatimatu ila al-madrasah. Ya, yang benar apa? Ba'da arba'ata ayyami dhahabat Fatimatu ila al-madrasah. Ya, baik. Ba'da arba'ah. Baik, nomor 7. Nomor 7. Ya, Ustaz. Sababu irtifa'i sukariya ziyadatu wazn. Naam, Ustaz. Benar. Naam. Baik, Santi. Nah, nomor 8 terakhir, Ibu Nur Cahya. Naam, Ustaz. Ya, nomor 8. Zahaba Umaru ila tabibil qalbi khata. Apa yang benar? Lupa, Ustaz. Ya, dibaca. Apa yang benar? Cari. Iya. Tabibil asnani. Nah, baik. Tabibil asnani. Apa tadi? Apa ini? Baik, sampai sini ada pertanyaan. Tidak ada. Terlanjutkan. 6. Tadribus Salis. Tadang ketiga. Ya, ikra'il ma'lumat summa uktubha fil faragat. Ya, bacalah informasi-informasi yang terdapat di bawah ini. Summa uktubha fil faragat. Kemudian tulislah di titik-titik yang kosong. Jadi di sini ada informasi. Dua biodata atau dua ya, informasi ya. Informasi milik Zainab, informasi milik Sa'id. Ya, di sini ada informasi tabib, ya, jenis dokternya, mau'id, jam bertemunya, alam, sakitnya apa, hararah, ya, suhunya berapa, an-natijah, hasil pemeriksaannya apa, nasihat habi, ya, nasihatnya apa. Jadi macam-macam. Jadi Zainab dan Sa'id. Dan disesuaikan. Nanti dengan paragraf di sini, ya. Jadi dari Zainab, dokternya, jenis dokternya hidung, jamnya atau janjinya jam 5 sore, penyakitnya atau kendalanya atau apa namanya, keluhannya sudah, ya, sakit kepala dan suhu badan yang naik meningkat. Ya, suhunya 39, ya, hasil pemeriksaannya flu, ya, nasihatnya untuk istirahat dan minum obat dan seterusnya. Said juga demikian. Taib. Taib. Sampai mana tadi? Ibu Sofia dibaca. Zainabu talibatun fil marhalatil mutawassithah taghayyabat anid dirasati wa dhahabat ila tabibil anfi. Tabibati anfi al anfi. Baik, tabibati anfi. Tas. Dilanjutkan Ibu Ratna. Ladaiha mau'idun sa'ata sa'atul khamisah masa. Baik, mutas. Ladaiha mau'idun as-sa'atul khamisata masaan. Kemudian dilanjutkan Ibu Hilma. Wahia tashuru bi makan. Ya, ini penyakitnya apa? Oh, pasudu sudah ya. Bisudain wartifain fi haror. Bisuda, ya, wahia tas uru bisuda mutas. Kemudian Ibu Latifa dilanjutkan. Darajatul hararati tis'u
Wasalasun. Betul gak ya? Ya gimana? Ayo angkanya. Sebentar. Darajatul hararati tis'ah wasalasun. Ya, ya tis'atu wasalasun. 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 Baik. Tas. 6. Kemudian mana tadi? Ibu Asnita. Wan Natija. Wa natijatu indaha mana? Ya. Hasilnya siapa natijanya? Natijanya apa di maklumat? Di maklumat apa hasilnya natijah? Ya. Apa tadi ibu? Ini natijahnya ada. Di kolom zukam. Ya. Zukam. Naam. Wan natijatu indah zukamun. Ya zukamun. Baik, dilanjutkan ibu Enda. Nasohatuha at-tabibatu. Nasohatha at-tabibatu bir rohati. Ya, dan dua. Diteruskan. Wa enggak kelihatan. Wa tanawuli dawai. Ya, mutas. Nasohatha at-tabibatu bir rohati. Watana wulid dawai. Baik, oh, santai. Naam, Sa'idun. Ibu Ifa. Sa'idun mudarrisun fil marhalatil ibtidaiyah. Tagayyaba anid dirasah. Wazahaba ila tabibil qalbi. Lantas, dilanjutkan Ibu Nenden. Naam, Ustaz. Ladaihi maw'idun astata as-sabi'ati sobahan. Naam, saat as-sabi'ata sobahan. Bentar. Wa huwa yas'uru Ibu Nur Cahya. Huwa yas'uru bil alami sudah. Ya, bisudain atau bisudain? Bisudain. Wa, jadi itu. Alami fi sodar. Sodari. Sodri. Fisodri. Huwa yas'uru bisuda'in wa 'alamin fisodri. Baik. Darajatul hararatihi Ibu Sofia. Darajatu hararati sab'a wa salasuna. Iya, entas. Darajatu hararatihi sab'atun wa salasuna. Kemudian Ibu Ratna, wan natijah. Wan natijatu ladaihi irtifa'i fil fiddoghti wa sukari. Sampai situ ya Ustaz? Ya sudah. Ya, itu. Muntas, santi. Wan natijatu ladaihi irtifa'un fiddoghti. Oh. Nah. Ta'afid dokti wasukari. Sampai itu wasukari. Kemudian nasahahu Ibu Irlida. Naam Ustaz. Nasahahu at-tabibu bitarki al-milhi ya Ustaz. Wasukariyati. Entas. Ya, nasahahu at-tabibu bitarki al-milhi wasukariyati. Masih ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Baik, lanjutkan. Ya, ini tadribus rabi, kebalikannya. Kebalikannya. Tadi yang tiga kan ada maklumat, ada informasi.
diisi paragrafnya. Yang keempat, kebalikannya, ada paragraf diisi maklumatnya atau informasinya. Iqra' al-fikrah summa uktub maklumat fil jadwal, ya. Bacalah paragraf di bawah ini, kemudian tulislah informasi-informasi di tabel. Jadwal itu tabel. Jadwal tabel. Baik, nah, bagi siapa yang belum terjemahkan? Yang belum terjemahkan siapa? Sudah semua? Saya, Ustaz. Siapa? Bu Enda? Ya. Ya, Ibu Enda dibaca dahaba sampai riyadhah. Sampai riyadhah. Bismillah. Dahaba Ahmadu ilal mustashfa qabla sa'ah. Liyuqabila tabiba sadri. Ahmad pergi ke rumah sakit sejam sebelumnya untuk menemui dokter dada. Mawa'iduhu sa'ata rabi'ata masa'an. Ia mempunyai janji dengan dokter jam 4 sore. Huwa yash'uru bi'alamin fi qalbihi. Dia merasakan sakit di dadanya, di jantungnya. Jantung? Ya, jantungnya. Wa indahu irtifa'un fi darajatil hararati sab'atun wa 8. Oh, ya. Samaniyatun wa salasuna. Dan dia merasa mengalami kenaikan di suhu derajatnya sebesar 38 ya. Derajat ya. Entah sebesar 38. Kemudian qabala Ahmad. Qabala Ahmadu tabiba wa qala lahu al-qalbu salimun walhamdulillah wa nasahahu bimuma rosati ar-riyadhah. Ahmad menemui dokter dan berkata kepadanya jantungnya sehat alhamdulillah dan nasihatnya menasehatinya dengan mumarosati itu apa, membiasakan atau berlatih berlatih olahraga ya, membiasakan olahraga atau berlatih olahraga. Membiasakan olahraga. Nah, ya, Ibu Hilma, dilanjutkan. Kautsar. Kautsaru dahabat ila tobi bakti udun. Ya, terjemahkan. Kautsaru nama orang, Ustaz? Ya, nama orang, Kautsar. Kausar pergi ke dokter hidung ya dah. Hidung telinga. Oh, ke dokter telinga. Ya, hidung telinga. Hidung telinga. Pergi ke dokter telinga. Dan Ladaiha mau idun qobla sholatil maghribi. Mau idun janji. Oh, dan dia membuat janji bertemu setelah sholat maghrib. Qobla apa qobla? Sebelum sholat maghrib. Tasmuru kausar. Tasmuru kausaru bisudri. Bisudain. Bisudain. Dia merasakan Kausar merasakan sakit sudain sakit kepala. Kausar merasakan sakit kepala. Ya. Kosati tobi batu darojata roti. Ya.
Dokter pos satu itu apa sih? Mengukur. Oh, dokter mengukur derajat derajat suhunya suhunya. Al hararatu martafi'atu dan derajat. Ya, murtafi'ah. Murtafi'ah. Ya. Artinya? Artinya murtafi'ah. Lupa lagi barusan tadi. Tadi kan dikasih tahu ya. Ya, naik, naik. Enggak apa-apa, naik. Panasnya naik ya. 39 derajat. Ya. Ya. Gunaka alamun si udun sakitnya gunaka tadi teh apa teh di sana teh ya gunaka artinya arti letterleknya di sana ya di, kalau itu alamun si udun ini apa artinya sakit di telinga ya masohatha kemudian kemudian dokter menasehatinya untuk beristirahat. Baik, mumtaz asanti. Nah. Ya, Ibu siapa tadi Hilma diingat-ingat udun telinga mauidun janji. Mauidun janji kemudian sudah sakit kepala dan kosat mengukur. Ya, kosat mengukur. Murtafi ah atau murtafi naik. Baik. Murtafi. Baik, ya kita isi. Ibu Latifah, Tabib Ahmad, Tabibul apa? Sadri. Ya, Muntaz Tabib Sadri. Dan Ibu Asnita mau al-mau'id. As-sa'atu arba'ata masa'an. Mumtaz. Kemudian Ibu Ifah. Alam. Fi qalbi. Fi qalbihi. Mumtaz alamin fi qalbi. Ay Ibu Endah. Harara. Samaniyatun wa salasuna. Baik. Kemudian Mumtaz Ibu Nandan. Natijah. Natijah irtifa'un. Natijah? Ini ke? Natijah? Qalbu salimun walhamdulillah. Ya. Qalbu salimun walhamdulillah. Kemudian Ibu Nur Cahya, nasahahu bi? Bima rosati riyado. Basmuma rosati riyado. Uma Rosati, Riyadah. Baik. Kauthar, Ibu Sophia, Tabib. Ibu Sophia, Tabib. Al-Udun, Ustaz. Nah, Mau'id, berapa? Mau'id, Qobla Solatil Ash Maghrib. Entas. Ibu Ratna, Alam. Ibu Ratna. Bisuda ya Ustaz. Nah, bisuda. Kemudian hararah. Ibu Ratna hararah. Hararahnya berapa? Ibu Ratna. Tasi'u wa salasuna. Tis'atu. Tis'ah wa salasuna. Nah, kemudian Irlinda, Ibu Linda, Natijah. Ibu Linda. Erlinda ya Ustaz. Ya. Natijah. Alamun fil uzun. Nasihat hubi. Nasihat habi. Birohati. Nah, birroha. Taib mutas. Santunah. Taib. Ya, jadi ya ini. Belum kita sudahi. Ada pertanyaan? Tadi bertanya. Nah.
Naam. Kalau dokter ya, kalau di Indonesia ada persamaan enggak? Suaranya putus-putus, Bu. Tadi di Indonesia ada persamaannya enggak, dokter? Putus-putus. Ditulis di chat mungkin. Terus di chat. Tidak kedengaran. Apa tadi saya kedengaran persamaannya saudari atau gimana? Ya betul. Persamaannya kalau di Ibu Saudari di Indonesia itu spesialis anak. Tidak kedengaran. Putus-putus. Masih putus-putus. Ditulis saja, Bu. Ditulis. Ustaz, tadi aku tanya juga yeah. Anak Tija tuh tadi apa, Ustaz? Hasin. Oh, Hasin. Ya. Ibu siapa tuh? Iva. Jadi ditulis. Yang lain? Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, jadi ya, jadi tetap semangat untuk belajar bahasa Arab ya. Murtafi'atun, Ustaz. Gimana? Murtafi'atun apa, Ustaz? Murtafi'ah, kenaikan. Naik. Oh, naik. Kalau bisudari inti apa tadi, Ustaz? Sudah sakit kepala. Sudah sakit kepala. Baik, dokter dada kalau di Indonesia namanya apa? Dokter dada. Kolbu, Ustaz, bukan? Bukan, itu jantung ya, dokter jantung. Tidak ada kayaknya kalau di Indonesia dokter dada ya. Khusus dalam, ya, khusus jantung, khusus ya, kemudian di hati, tidak ada kayaknya. Mungkin masuk jantung itu kan, yang masuk dokter jantung, yang mungkin masuk dokter jantung, dokter jantung. Kausar laki-laki. Kausar nama laki-laki. Ya. Perempuan. Nam. Kausar sahabat ya, perempuan. Tapi Kausar ada yang nama laki-laki sih. Ya, ada nama laki-laki. Ada nama laki-laki Kausar. Kausar perempuan. Pasien Kausar. Gimana? Kausar itu pasien bukan Ustaz di sini. Apanya? Kasihan. Pasien bukan dokternya Ustaz. Bukan. Iya pasien nama di sini. Iya pasien. Ya kalau di Indonesia Kausar laki-laki tapi ya di Saudi mungkin perempuannya. Saya enggak tahu karena saya enggak punya teman perempuan. Teman saya laki-laki semua, tidak ada nama Kausar. Ya kalau di Saudi kan susah, tidak dipisah kelasnya, tidak ada kenal satupun teman perempuan. Ya, baik. Mungkin cukupkan saat itu pertemuan sampai sini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.